Sahabat Arket Living, bertemu lagi dengan Asikania. Hari ini kita akan mengulas kafe yang ada di Serpong, Tangerang Selatan. Aku hari ini berada di Masagi Cafe yang berada di Cilenggang. Ini didesain oleh Studio Air Putih. Dan kemudian kita bisa lihat review sedikit ya untuk kafe ini ada apa aja sih. Dari keahliannya Denny Gondo dan Joe Cross, mereka membuat suatu labirin yang sebenarnya bahan dasarnya materialnya adalah batu bata press. Nah, kemudian apa sih yang membuat unik lagi? Kita lihat di sini permainan cahaya cukup amat banyak. Sekarang kita sudah sampai ke area intinya ya. Coba teman-teman lihat di sini ada kolom setinggi 5 meter dan ini tumpukan dari batu bata yang kemudian dimotif di pola. Dan kalau teman-teman lihat sedikit, di sini ada batu bata utuh yang ini sudutnya benar-benar kelihatan banget ya teman-teman. Dan bukan lurus tapi dibikinnya miring. Kita lihat lagi ya. Kemudian aku mereview satu lagi dinding bata ini sebenarnya tebalnya 30 cm yang itu pasangan dua bata. Nah, kemudian bagian tengahnya itu sebenarnya kosong. Untuk apa? Sebenarnya untuk meredam panas yang itu kemudian mengalir ke atas jadi ruangan bagian dalamnya menjadi lebih dingin, ya. Kita sampai sini dulu ya, sampai bertemu lagi dengan YouTube channel Arket Living selanjutnya. Bye-bye.